Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap Harun Masiku pada Senin, 10 Juni 2024. Hasto mengatakan bahwa dirinya tidak didampingi penasihat hukum saat menjalani pemeriksaan. Menanggapi hal tersebut, pengacara kondang Hotman Paris memberikan respons menohok. Respons itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram pada Senin 10 Juni. Hotman mengunggah tangkapan layar salah satu pemberitaan terkait pemeriksaan Hasto. Dilaporkan, KPK menyita ponsel dan tas Hasto tanpa sepengetahuannya. Pasalnya, KPK memanggil ajudan Hasto yakni Kusnadi dengan dalih untuk bertemu Sekjen PDIP. Namun penyidik justru menyita ponsel dan tas Hasto dari tangan Kusnadi. Hasto juga mengaku keberatan lantaran pengacara tidak bisa mendampingi Sekjen PDIP saat menjalani pemeriksaan. Menurut Hasto, hal itu telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Sementara Hotman meminta agar mahasiswa hukum menganalisa pernyataan Hasto. Hotman pun mempertanyakan pernyataan Hasto soal saksi berhak didampingi pengacara saat pemeriksaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.